Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Deo, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang viral warga bagi-bagi uang dari atas rumah ya di lantai 2. Seperti apa videonya? Langsung kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi bagi-bagi uang, teman-teman ya. Langsung dilemparkan dari atap lantai 2, teman-teman ya. Di lantai 2, teman-teman. Ini orang kaya sekali ya, teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau kita ambil positifnya, ini berbagi rezeki, teman-teman ya. Bukan bermaksud sombong atau bagaimana ya, tergantung kita. Kalau kita mau berpikir ini adalah sebuah hal yang menyombongkan diri, tidak pantas dan sebagainya, yaitu pemikiran negatif, teman-teman. Kalau kita berpikir positif, beliau berusaha untuk membagi rezekinya ya bersama dengan tetangganya, saudara terdekatnya dan sebagainya. Mungkin caranya yang seperti ini ya, agar viral, teman-teman. Kalau kalian ingin berbagi rezeki, lebih baik jangan seperti ini ya. Kalau saya pribadi menyarankan, alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan cara yang lebih baik, menggunakan amplop ya, kemudian diberikan satu-satu, tidak seperti ini ya. Jadi itu ya, mungkin beliau ini caranya seperti ini biar tidak biar cepat gitu ya. Tapi nggak merata, teman-teman, kalau seperti ini ya cara membaginya. Lempar-lempar uangnya ya. Memang cara seperti ini rasanya kurang elok ya. Tapi ya caranya orang berbeda-beda, teman-teman ya. Pengin memberikan sesuatu hal yang mungkin berkesan ya, mungkin berkesan, ingin memberikan cara yang anti mainstream ya, dengan cara melemparkan ini ya. Banyak sekali uangnya ya, teman-temannya, dan tentu itu bukan uang monopoli, teman-teman ya. Jadi gitu. Nah, kalau kalian memiliki pendapat tentang video ini, kalian bisa berkomentar dengan sopan ya, tentunya dengan santun ya. Jangan lupa klik subscribe kalau kalian cocok dengan channel ini. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.